Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan video tentang lori tebu yang anjlok terus didongkrak oleh operator. Dongkrak yang digunakan ini adalah dongkrak putar ya. Hampir di semua pabrik gula, dongkrak putar ini pasti ada. Sepertinya dongkraknya ini sudah mentok ya, namun lorinya masih belum bisa dikembalikan ke rel. Dan ini adalah lokomotif skuma yang nantinya akan menarik lori-lori tebu dari kebun. Operator mencoba mendongkrak lori yang anjlok sekali lagi ya. Terlihat roda lori sudah mulai terangkat. Mudah-mudahan cepat teratasi ya. Nah, operator yang berbaju putih ini mengganjal roda lori yang tidak anjlok ini supaya tidak bergeser atau berjalan sendiri ya lorinya. Namun ketika dongkrak putar ini semakin tinggi, lorinya malah semakin anjlok teman-teman. Mungkin dikarenakan tidak keseimbangan ya antara dongkrak sebelah kiri dan sebelah kanan. Momen menegangkan semakin menjadi ya, dikarenakan lori hampir saja menimpa operator berbaju putih ya, karena lorinya hampir terguling. Nah, operator berbaju putih refleks kaget ya, menghindari lori yang akan terguling. Dikarenakan kondisi lori semakin parah, maka operator menunggu tim kejelokan yang tugasnya itu menangani lori yang anjlok. Nah, terlihat ya, roda lori semakin menjauh dari rel, bahkan hampir terguling. Ketika lori yang anjlok tadi sudah selesai dievakuasi oleh tim kejelokan, kondisinya sudah malam, namun operator tetap melanjutkan tugasnya melangsir lori-lori tebu ini dari kebun menuju ke rel yang bisa dilewati oleh lokomotif besar. Nah, terlihat lokomotif skuma kecil sudah datang ya. Lokomotif skuma racing ini tidak dilengkapi dengan lampu dikarenakan tidak ada aki. Nah, daripada lama-lama, lokomotif besar membantu lokomotif kecil untuk mendorong lori-lori yang berisi tebu ini ke jalur cabang ya untuk dilangsir. Lokomotif besar ini membantu lokomotif kecil untuk mendorong lori. Itu dikarenakan mesin dari lokomotif kecil ini bukanlah mesin aslinya ya, melainkan lokomotif kecil ini menggunakan mesin dari mobil Panther atau mesin Isuzu yang CC-nya pastinya lebih kecil daripada mesin asli dari lokomotif skuma racing ini. Thank you.
Nah, setelah selesai melangsir lori, lokomotif Skuma kembali ke kebun untuk menarik lori-lori lainnya. Kapasitas maksimal tarikan dari lokomotif Skuma ini antara 3 sampai 5 lori tergantung dari banyaknya muatan. Kalau muatannya tinggi-tinggi itu biasanya hanya 3 lori yang ditarik ya. Tapi kalau muatannya sedikit-sedikit itu biasanya 5 lori yang ditarik. Cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.